Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, berhasil dibebaskan setelah disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB selama 19 bulan. Pilot Susi Air, Kapten Philip, terharu bisa kembali berkomunikasi dengan keluarganya setelah 19 bulan ditahan sebagai sandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapten Philip berharap bisa kembali ke Selandia Baru secepatnya setelah dibebaskan sebagai sandra KKB. Pembebasan pilot Susi Air itu dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens. Penjemputan pilot Susi Air, Kapten Philip, dilakukan di Kampung Iyaguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga. Saat dijemput oleh tim negosiator, Kapten Philip bercerita dirinya dalam keadaan baik dan sehat. Ia berharap bisa cepat segera dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Sehat, orang-orang di sini ya jaga saya yang baik. Ya, terima kasih banyak pemerintah Selandia Baru tolong bantu dengan dokumen-dokumen. Tolong proses cepat, jadi saya bisa cepat pulang juga. Orang di sini kasih tahu saya juga susah dapat makanan. Tolong cepat bantu kirim makanan untuk orang-orang di sini. Jadi juga saya bisa cepat pulang dan orang di sini bisa makan. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya harap juga ya sebentar lagi bisa ketemu keluarga saya lagi. Ya, terima kasih. Pemilik Susi Air, Susi Pujastuti, mengucapkan rasa syukur atas bebasnya sang pilot Philip Mark Mertens. Susi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap telah membantu upaya pembebasan Philip selama ini. Butuh waktu hingga 19 bulan hingga akhirnya sang pilot bebas. Pembebasan harus melalui pendekatan khusus oleh sejumlah tokoh masyarakat di sana. Lebih jelas tentang proses pembebasan pilot Susi Air sudah bergabung lewat sambungan telepon pemilik Susi Air, Susi Pujastuti. Bu Susi, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih berbahagia sudah mau bergabung bersama kami. Boleh cerita lebih banyak lagi Bu, saat Anda mendapatkan informasi bahwa Kapten Philip ini dibebaskan dari sandra KKB, ceritanya bagaimana waktu itu, Bu? Tadi malam ada yang memberi kabar, cuma saya masih kurang percaya karena saya tidak tahu apakah sumbernya resmi atau hanya dengar-dengar saja karena kan sudah beberapa kali kejadian. Namun tadi pagi jam 10 pagi saya ditelepon oleh Pak Kapolri bahwa alhamdulillah Philip Martin sudah bersama tim Polri, tim Satgas Kartens, Satgas Polri dan TNI yang ditugaskan oleh Bapak Presiden dan Pak Menhan dan juga atas bantuan tokoh masyarakat yang ada di sana, Pak Edison dan kawan-kawan, tokoh-tokoh masyarakat, Pemda Papua, aparatur-aparatur semua yang ada di Papua telah luar biasa bekerja bersama dan akhirnya hari ini sudah on the way ke Jakarta. Mungkin nanti jam 7:30 atau jam 8 tiba di Halim Perdana Kusuma. Dan saya yakin Anda selalu komunikasi dengan Satgas, dengan Satuan TNI Polri juga untuk memastikan kondisi waktu demi waktu sampai akhirnya Kapten Philip ini dibebaskan. Sebetulnya seberapa besar tantangannya yang dihadapi kalau dapat informasi dari tim Satgas sendiri, Bu? Kalau wilayah Papua bukan wilayah yang mudah, apalagi di wilayah pedalaman di atas sana, udaranya, cuacanya juga sangat dingin dan ya kita juga mengerti untuk yang terjadi kan sudah lama berlarut-larut, memakan banyak korban jiwa. Ya, tentu saja dengan apa yang terjadi hari ini, dibebaskannya Kapten Philip Martin, saya
luar biasa mengapresiasi Satgas Damai Kartens yang telah bersama tokoh masyarakat di Papua dan tentunya atas langsung pengarahan dari Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Menhan, Pak Mendagri, juga Pak Panglima yang bersama-sama semua memonitor dan memantau, ya akhirnya hari ini bisa dibebaskan. Dan tentu saja, tadi saya juga sempat bicara dengan Philip Martin sendiri, dia menangis, saya juga menangis karena rasa ini seperti mimpi, ya seperti yang luar biasa sudah 19 bulan dari Februari tahun yang lalu. Oke. Dan di balik tantangan teman-teman Satgas untuk bisa membebaskan Kapten Philip ini dari cerita teman-teman Satgas, Bu, apa kira-kira yang akhirnya bisa membuat luluh KKB untuk akhirnya melepas Kapten Philip ini? Saya belum berkomunikasi dalam menanyakan hari-hari terakhir prosesnya, namun saya yakin semua cara telah ditempuh dengan perundingan, bujukan, dan ya tentu saja operasi yang terus-menerus baik secara soft approach maupun menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang saya yakin prosesnya panjang dan tentu nanti kalau saya sudah ketemu tim dari Papua, selain ketemu Philip Martin ini malam, tentu saya akan bisa lebih banyak dapat cerita, tapi saya yakin ini perjuangan yang luar biasa. Dan ya kita semua memang hanya bisa bersabar menunggu dengan keprihatinan dan kesedihannya akhirnya atas soliditas dan soft approach yang diambil oleh pemerintah. Karena saya memang juga mengirim surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo memohon perlindungan atas Kapten pilot kami itu, jadi saya yakin Pak Presiden ingin memenuhi itu sehingga upaya yang memakan proses panjang ini kita tempuh bersama dan ya Alhamdulillah hari ini kita semua berbahagia karena Kapten Philip pulang ke keluarga dan mudah-mudahan nanti selama recovery bisa kembali bekerja dengan kami, tentu kami akan dengan tangan terbuka juga welcome. Oke. Okay. Yang penting dalam sekarang adalah Phil sudah kembali kepada keluarganya. Dan ya okay. Nanti malam kita akan menjemput kedatangan Kapten okay. Philip. Dalam komunikasi Ibu dengan Kapten Philip, selain tadi juga menunjukkan rasa haru karena Kapten Philip sudah bisa bebas begitu, apakah ada cerita-cerita lain yang disampaikan Kapten Philip ke Anda, Bu? Ya, tidak banyak. Dia hanya bicara terima kasih atas semua penjagaan, kepedulian kita terhadap keluarganya selama masa dia di sana. Dan ya, saya juga cerita, saya masih ingat 2 minggu sebelum penculikan dia datang ke rumah bawa jenang dodol Jawa, kalau orang hajatan kan ada dodol Jawa, dan ya kita ketawa dan menangis bersamaan. Itu saja dan saya senang dia kembali. Dan ada Ibu bersama dengan teman-teman Susi Air juga akan menyambut Kapten Philip di Bandara Halim. Apakah kemudian ada hal khusus juga yang bakal dilakukan menyambut Kapten Philip yang bebas hari ini, Bu? Sementara itu saja, menyambut dia pulang, mempertemukan dengan keluarganya, tentunya keluarganya, istrinya dan anaknya juga akan hadir, kakaknya dari Bali. Mungkin mereka, ya. Okay. Kita juga tidak mau mengganggu waktu mereka, mungkin yang pertama untuk Kapten Philip adalah bersama keluarga. Sudahkah kemudian dilakukan koordinasi untuk pemulangan Kapten Philip ke Selandia Baru, Bu, sejauh ini? Saya belum tahu sejauh ini. Rencananya kapan itu, Bu? Saya belum tahu tadi, saya bicara belum tahu. Masih akan coba dikoordinasikan lagi ya, Bu, ya, untuk soal ini. Bagaimana kemudian Ibu merespon proses yang panjang ini? Tentu ini kan besar tantangannya ya, Bu, ya. Dengan waktu 19 bulan menghadapi kelompok kriminal bersenjata pula di momen-momen yang cukup krusial begitu. Sejauh mana Anda memaknai
proses pemulangan Kapten Philip ini? Ya, satu perjuangan yang luar biasa, sangat panjang dan melelahkan bagi semua. Saya hanya berpikir untuk hari ini adalah rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak, dari Pak Presiden, Pak Menhan, Pak Kapolri, Pak Panglima, Pak Mendagri, dan seluruh jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya yakin semua karena proses panjang ini juga menghentikan hampir 90% penerbangan kami ke pegunungan. Yang tentunya itu juga menyulitkan masyarakat yang hidup di pegunungan. Ditambah lagi prosesnya tanpa tindakan agresif dari pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan dengan mulus. Itu juga yang Anda apresiasi dari proses ini ya Bu ya? Betul ya, apapun yang ditutup pemerintah, saya hanya memohon perlindungan untuk kapten kami kepada Pak Presiden yang saya lakukan. Belajar dari kasus Kapten Philip ini, apakah ada langkah mitigasi juga yang Anda lakukan bersama dengan teman-teman Susi Air? Kita biasa ada notam-notam, no flight zone. Kalau kita tahu bahwa di sana merah, di sana ada kegiatan yang tidak memungkinkan, tapi waktu kejadian ini kita ingatkan Paro itu kan sebetulnya wilayah tujuan perintis ada dalam kontrak penerbangan perintis yang disubsidi pemerintah. Mana rute itu diterbangin oleh kami dan dibenarkan oleh kami. Jadi ya kita jadi lebih aware dan ya akhirnya ya lebih ketat dalam menentukan wilayah-wilayah mana yang aman untuk penerbangan kita. Semoga ada perubahan yang signifikan dengan pembebasan ini ke depan. Harapan kita semua, Bu Susi Pujastuti, terima kasih banyak Bu sudah mau berbagi cerita bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu ya Ibu, selamat sore. Ya, amin, terima kasih.